Pemerintah Kota Bandung mengajak warganya untuk beralih menggunakan moda transportasi massal Transmetro Bandung dalam kesehariannya. Selain dapat mengurangi volume kepadatan lalu lintas, Pemkot Bandung pun terus meluncurkan inovasi terhadap sistem angkutan massal guna memberikan kenyamanan kepada para penumpangnya. Masih minimnya penggunaan moda transportasi massal Transmetro Bandung membuat pemerintah Kota Bandung terus berupaya meluncurkan berbagai inovasi terhadap sistem angkutan massal tersebut. Yang terbaru, pemerintah Kota Bandung menambahkan inovasi sistem pembayaran GoPay untuk penggunaan bus Transmetro Bandung. Dalam program ini, penumpang hanya membayar ongkos sebesar Rp500. Hal tersebut dilakukan guna menarik minat masyarakat Kota Bandung agar berpindah dari menggunakan kendaraan pribadi ke kendaraan transportasi massal bus Transmetro Bandung. Kita ingin sosialisasi ke masyarakat untuk mengajak masyarakat Kota Bandung beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum sekitar publik ya. Salah satunya kita coba dengan TB GoPay ini. Ditambahkannya, Pemkot Bandung pun mengajak seluruh masyarakat agar memanfaatkan transportasi massal bus Transmetro Bandung. Selain dapat mengurangi kepadatan volume lalu lintas, dengan transportasi massal pun dapat mengefisienkan waktu perjalanan. Yuana Kurniawan, Bandung TV.